Saya mengajar anak-anak tuh supaya anak tuh bisa mengenal Al-Quran. Al-Quran tuh apa gitu? Sebagaimana ya kita tuh seorang Muslim itu kalau tidak bisa baca Al-Quran tuh kayak gimana gitu? Saya harap saya mengajar anak-anak tuh supaya menjadi seorang hafidh. Tadi kita berkunjung ke beberapa wilayah dusun. Dan tim dari BWA juga mengetahui respon yang sangat tinggi, namun banyak masih ada kekurangan Al-Quran dan juga Iqra. Harapan ke depan semoga banyak kaum muslim yang bisa menginfakkan ke badan wakaf Al-Quran agar kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan dan juga berkesinambungan.